Halo, selamat pagi Kakak Bunda. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Seperti biasa, My Collection akan jembreng beberapa tas second branded yang pastinya semuanya kece-kece badai. Kakak Bunda, sebelum aku mulai minta tolongnya untuk di-share, like, dan subscribe channel YouTube aku supaya aku semakin semangat nih review tas second brandednya. Kakak Bunda, selama aku mereview, minta tolongnya untuk diperhatikan secara detail. Dan jangan di skip-skip videonya ya, supaya tidak ada informasi yang terlewatkan. Oke deh kakak bunda, hari ini aku akan jembreng apa aja, ini dia. Kakak bunda, hari ini aku ada 4 ya, sorry ada 3 tas, 1 kelas ya kakak bunda. Aku mau sell ambiar aja ya, di sini aku punya Chanel, ya ini keren banget Chanelnya. Ukuran dia panjangnya 23. Panjang 23, tinggi 25 ya. Panjang 23, tingginya 25. Wih, channel Paris, kulitannya bagus, kakak bunda. Dia modelannya modelan shoulder bag ya. Shoulder bag seperti ini, tuh. Ih, cakep. Talinya tali rantai ya. Terus dia lumayan panjang, kakak bunda. Jadi kakak bunda nggak perlu khawatir, nggak perlu takut ya. Dia nyentuh-nyentuh ke atas gitu, enggak. Karena dia lumayan jauh, kakak bunda. Dan dia looknya seperti ini. Ih, cakep banget ya. Oke, aku langsung spill ya kakak bunda. Untuk kulit, bisa kakak bunda perhatikan dia full kulit asli, mewah banget. Bagian tengah sudah ada logo Chanel Paris ya. Untuk HW-nya dia masih aman, walaupun dia berwarna gold tapi masih aman. Stud-studnya kakak bunda perhatikan, semua sudah Chanel-Chanel ya, Chanel-Chanel. Ini untuk bagian depannya, bagian samping, bagian belakang. Ya, bagian belakang, bagian samping. Bagian bawah sudut persudutannya dia aman. Untuk tali dia tali rantai mix dengan kulit ya, rantai mix dengan kulit, masih cakep. Aku lanjut ke bagian dalam ya. Untuk bagian dalam dia lengkap dengan satu rombak kancing ya. Kancingannya dia tebal kakak bunda ya, kancingannya dia tebal. Studnya semua sudah Chanel Paris, Chanel, Chanel, Chanel ya, sudah Chanel, Chanel. Kita lihat untuk bagian dalam, bagian dalamnya dia bersih. Dia bahannya bahan kain yang tebel ya, masih bersih sampai ke bagian dalam. Di bagian belakang lengkap dengan satu rombak zip. Dia punya zipper sudah Chanel. Zippernya dia sudah Chanel, zipper aman ya, zipper aman. Bagian dalamnya juga dia bersih. Bagian dalam bersih kakak bunda. Yang ini di sini dia tag-nya Chanel, made in-nya made in France ya. Chanel made in-nya France, lengkap dengan hologram. Wih, seri 50. Ya, lengkap dengan hologram, serinya seri 50 ya kakak bunda ya. Made in France, ini gak kaleng-kaleng kakak bunda. Aduh, sebagus ini, padahal mewah banget channelnya ya. Kalau ada yang mau aku kasih the best price ya. Chanel made in France, hologram lengkap, serinya seri 50 kakak bunda ya, vintage punya. Untuk bagian dalam zipernya semua sudah Chanel, kulitan-kulitan asli, stud masih aman semua ya. Kalau ada yang mau ini aku sell aja, kemarin masih di 800-an kakak bunda, aku kasih di harga 680 ya, 680. Aduh, semewah ini kakak bunda ya, sudah ciri-ciri otentik. Yuk kakak bunda yang mau bisa langsung screenshot, 123, 123, 123. Oke, lanjut. Kakak bunda, di sini aku punya clutch ya. Ini clutchnya dari Gucci. Ukurannya dia panjangnya 26, tingginya 20 ya. Panjang 26, tingginya 20. Wih, keren ya kakak bunda. Clutch dari Gucci, Gucci. Kulitnya kulit asli. Bagian depannya dia sudah ada logo kepala macannya ya. Di sini sudah ada tag-nya. Ini bagian depan, bagian samping, bagian belakang, bagian samping, bagian bawah, sudut persudutan aman, peter-peter aman. Dia palingan pemakaian sedikit aja di bagian atasnya, tapi nggak begitu kelihatan juga ya. Zipernya yang ini dia sudah Gucci. Zipper sudah Gucci, zipper aman. Bagian dalam dia masih bersih ya, bagian dalam bersih. Di bagian belakang lengkap dengan slot-slot kartu, sudah ada tag ya. Yang ini tag-nya Gucci Controllato. Controllato juga made in Italy. Ya, ini ku sell ambiar aja, gercep kakak bunda. Kemarin masih di 600-an ya. Ku kasih 390 aja. 390. Aduh, kakak bunda kapan dapat Gucci harga cuma 300 ya. Yuk kakak bunda yang mau bisa langsung screenshot, 123 123 123. Oke. Kalau bunda, sebelum aku lanjut ya ke tas berikutnya, jangan lupa untuk di order balsam untuk perawatan tas-tas kulit ya. Harganya 75.000 aja, bisa untuk membersihkan, melembabkan, dan yang paling penting adalah untuk anti rayap, anti jamur, anti bakteri ya. Jadi kalau misalnya kakak bunda ada yang mau, langsung gercep aja chat ke admin. Oke, aku
aku lanjut. Kalau Bunda di sini aku punya sling Gucci, ya ada sling Gucci, ukurannya dia panjangnya 24, tingginya 21. Panjang 24, tingginya 21. Nah, ini Gucci-nya cakep, dia full kulit asli, warnanya warna navy. Kalau misalnya mau dipakai suami bisa, ya mau dipakai cowok bisa, mau dipakai sama kakak-kakak bunda-bunda bisa. Jadi ini cowok-cewek bisa pakai karena ukurannya kan nggak terlalu besar ya, kakak bunda ya. Oke, kalau dipakai dia looknya seperti ini. Nah, dia bahannya bahan kain ya, untuk talinya dia berbahan kain. Kalau dipakai dia looknya kurang lebih seperti ini, cakep banget kakak bunda. Untuk HW-HW-nya juga dia masih tergolong sangat aman ya. Oke, aku langsung spill ya kakak bunda. Ini untuk bagian depan semua sudah signature Gucci. Madenya maden Itali ya, maden Itali bagus banget, full kulit asli ya. Bagian depan, bagian samping lihat fetternya masih aman. Bagian belakang, bagian samping, bagian bawah, sudut persudutannya dia aman. Untuk tali, dia talinya berbahan kain ya, HW-nya juga tebal, berwarna silver, bisa di-adjust panjang pendeknya ya. Aku lanjut ke bagian dalam, untuk ujung zip dia sudah Gucci. Zipernya yang ini dia kulit Gucci, tebal. Sebentar. Oh nih, ini dia harus digit, ini gak bisa sampai ujung. Ntar ya kakak bunda. Nah, ini zipernya dia bisa sampai ujung ya kakak bunda, jadi dia bisa sampai ujung. Ini tapak zipper udah Gucci ya, tapak zipper Gucci, ujung zipper sudah Gucci ya. Bagian dalam dia bahannya bahan kain, masih bersih. Di sini ada satu poket, di bagian belakang dia lengkap dengan satu poket tanpa zipper ya. Ini ada apa nih? Oh, ini apa? Apa namanya ini? Ah, silika gel, ada silika gel. Wih, silikanya aja dari Gucci kakak bunda. Tuh, silikanya dari Gucci, ini gak kaleng-kaleng loh. Ya, ini tag-nya Gucci, madennya maden Itali, number serinya lengkap. Ya, ini udah tembus kakak bunda ya, Gucci, maden Itali, number seri yang ini udah tembus. Aku baru kali ini lihat nih, gak kaleng-kaleng ya, silika gelnya aja Gucci ya. Tuh, curiga kan ini otentik kakak bunda ya. Oke, kalau ada yang mau kakak bunda, ini ku kasih the best price aja. Kemarin ini masih di 900-an. Ku kasih yang ini di harga 790 aja. 790 ya, aduh sebagus ini. Silika gelnya aja Gucci, number series tembus kakak bunda. Made ini ya, tadi udah lengkap, made ini tali, tapak zipper Gucci ya. Yuk kakak bunda yang mau bisa langsung screenshot. 123, 123, 123. Yang terakhir aku punya dari si Gucci Dino ya. Untuk ukurannya dia panjangnya 27, tingginya 18 ya, 27 dikali 18. Ukurannya ukuran standar ya, dia dipakainya looknya seperti ini. Bisa di solder atau misalnya kakak bunda mau jadikan dia sling juga bisa, tinggal ditarik ya. Nah, tinggal ditarik seperti ini, kalau dipakai looknya seperti ini kakak bunda ya. Talinya tali rantai ya. Oke, langsung lihat ya. Untuk bagian depan dia bahannya semua sudah full kulit, sama ya kayak tadi kakak bunda, signature Gucci, cuma bedanya dia listnya ini bahannya bahan sweat ya. Untuk bagian depan dia sudah ada logo Gucci Dino ya, kepala naga terbalik seperti itu kakak bunda. Oke, ini untuk bagian depan, bagian samping, lipatan-lipatan aman, bagian belakang, bagian samping, bagian bawah, sudut persudutannya aman. Talinya tali rantai, bawaan ya, ini masih kokoh ya kakak bunda, masih kokoh. Aku lanjut ke bagian dalam dia lengkap dengan satu ruang. Lengkap dengan satu ruang, bahannya bahan sweat ya. Di sini ada satu poket, dua, tiga, ada tiga ruang kakak bunda. Bagian tengah dia sudah lengkap dengan satu ruang berjip. Zipernya dia sudah Gucci, Gucci-nya juga bagus ya. Bagian dalam dia signature Gucci ya. Oke, lalu kita lihat bagian depan sini dia ada satu poket lagi ya, ada satu poket masih bersih. Lalu kita lihat lagi di sini sudah ada tag Gucci, madennya maden Itali. Gucci, madennya maden Itali, number serinya lengkap ya. Ini number serinya juga udah tembus kakak bunda ya, number serinya lengkap. Tag hitamnya juga lengkap, tag hitam lengkap ya. Oke, ih gak kaleng-kaleng yang ini Gucci Dino-nya ya. Yang ini aku juga sell aja ya, kemarin masih di berapa? Masih 800-an, kan ini udah tembus juga kakak bunda. Zipper Gucci, madennya Itali, tag hitam lengkap ya. Ini ku sell aja di 680 ya, 680 kakak bunda. Aduh, sebagus ini loh.
ya ini harusnya 800, ku kasih 680, kakak bunda gercep ya. Yuk kakak bunda yang mau bisa langsung screenshot, 123, 123, 123. Oke, kakak bunda sebelum aku akhiri jangan lupa untuk di order balsam ya. Untuk perawatan tas-tas kulitnya harganya di 75.000 aja. Bisa untuk membersihkan, melembabkan, dan yang paling penting adalah untuk anti rayap, anti jamur, anti bakteri ya. Jadi kalau misalnya kakak bunda ada yang mau, stoknya sudah mulai menipis loh kakak bunda. Aduh, nanti kalau misalnya kehabisan ya tunggu sebulan lebih kakak bunda untuk bisa beli balsamnya. Ya, kalau ada yang mau kakak bunda langsung chat ke admin, langsung dapat free spons pembersihnya. Ya, seperti itu ya kakak bunda ya. Oke, terima kasih banyak kakak bunda yang selalu stay tune nonton channel YouTube aku. Kakak bunda yang mau tasnya ya, kakak bunda yang mau balsamnya juga boleh banget langsung chat aja WhatsApp ke admin. Jadi kakak bunda tangkap layar atau di screenshot, kakak bunda chat ke nomor admin di 0857-1123-6743 ya, nomor My Collection hanya satu kakak bunda ya. Oke, terima kasih semuanya. Selamat pagi, dadah.